Jalan pikiranmu, Dewa. Apa untungnya kau selalu menyengsarakan aku, selalu menghancurkan harapanku? Apa gunanya kau mengecewakan aku supaya aku mengakui kehebatanmu? Siapapun tahu bahwa kau maha hebat di atas segala makhluk bumi. Jadi apa perlunya kau selalu menaklukkan aku? Aku tidak meminta belas kasihanmu, tapi aku menuntut keadilanmu, Dewa. Gusti Tumenggung datang, Den Ayu. Saya mohon pamit. Terima kasih. Nyisanak saya temukan pingsan di karang hantu. Saya sedang menjemput kematian. Saya sudah bosan dengan permainan Dewata. Tidak baik, Nyisanak, mengutuk suratan Dewata. Saya selalu ditimpa nasib buruk. Biasanya, orang memang hanya mengingat yang buruk. Sementara yang enak selalu terlupakan. Tuhan benar-benar orang bijak. Aku jenuh di keraton, Ki. Aku muak melihat perilaku Pangeran Gelang Manik yang bengis dan ugal-ugalan. Putra Mahkota? Sejak dia diangkat jadi Putra Mahkota, maka kelakuannya makin...
Entah sudah berapa istri orang yang dia... Belum lagi gadis-gadis desa. Paham. Dia dikawal oleh pendekar-pendekar. Aliran sesat yang sangat licik tapi sakti. Paham, paham. Tapi juga sangat kejam, Ki. Apakah Sang Prabu tahu perilaku pangeran muda seperti itu? Mungkin. Tapi beliau selalu menuntut bukti. Sementara tak seorang pun korban perbuatan pangeran itu berani melapor kepada raja. Iya, iya, iya. Semua pengawal hamba tewas, Gusti. Untung hamba pura-pura mati hingga terlepas dari maut. Ada berapa orang? Tidak banyak, Gusti. Mungkin sekitar 6 orang. Tapi salah satunya seperti pernah hamba lihat di Jalatunda. Dia mirip putra mahkota. Tidak salah lihat. Hamba tidak mungkin salah, Gusti. Karena baru kemarin hamba menawarkan sutra dan permata ke istana. Dan dia ikut melihat-lihat permata hamba, Gusti. Agak kurang masuk akal. Kalau seorang anak raja telah menjadi perampok. Mungkin saja, Kakang Prabu. Saya pernah mendengar perihal pangeran itu. Dia benar-benar manusia bejat. Gadis-gadis maupun istri orang. Dia juga seorang penjudi. Jangan membuka aib orang, Mantili. Aku telah mendengar dari banyak laporan yang masuk. Bahwa telah terjadi perampokan dan pemerkosaan hampir setiap hari di negeri ini. Ampun, Rama Prabu. Secara langsung, keamanan memang bukan tanggung jawab hamba. Tapi berita yang meresahkan itu sebenarnya terlalu dibesar-besarkan. Berapa gelintir orang yang dirampok? Maafkan saya, Gusti Prabu. Barangkali memang benar kata-kata Pangeran Gelang Manik. Sebab tidak mungkin semua rakyat di negeri ini kerampokan. Karena kalau sudah begitu, sama saja negeri ini negeri perampok. Tanpa saksi dan bukti, aku kurang dapat mempercayai tentang desas-desus itu.
Sandi. Dharma Sandi itu terlalu banyak mulut. Dia bisa mempengaruhi semua menteri di Jalatunda. Kalau tidak segera dibungkam mulutnya. Apa perlu saya bereskan sekarang, tuanku? Temenggung itu bisa saya habiskan sekarang juga tanpa jejak. Jangan. Aku yakin Ayanda Prabu pasti akan melacak. Itu terlalu berbahaya. Aku ingin permainan yang lebih menyakitkan dia. Saya lihat dia memboyong seorang wanita cantik ke rumahnya. Mungkin istri barunya. Istri. Ya. Aku ingin meledakkan kepala batunya itu dengan amarah yang sangat. Istrinya akan kurebut. Culik dia untukku. Dan bawa ke pesanggrahanku. Di Gunung Delima. Jadi Sang Prabu sudah berangkat? Sudah agak lama, Gusti Tumenggung. Tapi Sang Prabu tidak pernah mengutarakan rencananya mau berburu. Lagi pula aku belum menyiapkan anjing-anjingku juga pengawalku. Gusti Prabu sudah menyiapkan segalanya. Baiklah. Kalau begitu kamu berangkat dulu. Katakan pada Gusti Prabu, aku dalam perjalanan. Baik, Gusti. Jangan terlalu lama, Kakang. Aku bisa mati kesepian di rumah ini. Sang Prabu tidak pernah lama kalau berburu. Paling lama 2 hari. Hati-hati. Sembah hamba Gusti Pangeran. Sudah kamu laksanakan tugasmu? Tumenggung Dharma Sandi sudah pergi, Pangeran. Bagus. Bangun. Nah, ini upah untukmu. Di mana majikan perempuan? Ada di Taman Bunga. Thank you.
Kanjeng Pangeran pasti senang. Kita berhasil menangkap wanita ini. Sebenarnya aku tidak perlu menyakitimu. Kalau kamu mau bekerja sama. Tuan seorang putra mahkota. Apa sulitnya mendapatkan perempuan hina macam saya? Apa artinya kekuasaan Tuhan dibanding dengan Tumenggung? Tumenggung Dharma Sandi itu sangat licik. Aku sangat dendam padanya. Hamba yakin sekali mereka anak buah Gusti Gelang Manik. Hamba menyesal tidak bisa melindungi Gusti Lasmini karena hamba tidak memiliki kepandaian apa-apa. Itu sudah keterlaluan. Aku harus menuntut keadilan. Ya, harus kutuntut. Siapkan kudaku. Gusti Prabu, saya menuntut keadilan. Putra Gusti telah menginjak-injak harga diri saya. Dia telah menculik istri saya. Saya minta Gusti berlaku seadil-adilnya. Kalau dalam waktu singkat tidak ada tindakan pada Pangeran Gelang Manik, saya bersumpah, saya akan bertindak dengan cara saya sendiri. Gusti Tumenggung diminta menghadap oleh Gusti Prabu. Aku mendengar suaramu. Aku mendengar tuntutanmu, Dharma Sandi. Hamba memohon keadilan Baginda. Sangat mungkin Gelang Manik putraku telah berbuat lalim kepadamu. Sangat mungkin apa yang kau katakan itu benar. Tapi apakah tidak ada cara lain? Selain tidak harus merendahkan rajamu sendiri. Hamba khilaf, Gusti. Seluruh pikiran sehat hamba sudah dipengaruhi oleh kemarahan. Karena perbuatan biadab putra Gusti bersama mereka akan mendapat hukumannya yang setimpal. Mungkin waris tahta akan kucabut, tapi kau sendiri akan mendapat hukuman karena berani merendahkan rajamu. Hukumanmu adalah enyah dari negeri ini. Dengar.
Kali ini adalah kali yang terakhir kau boleh menghadapku. Aku tidak sudi melihat wajahmu. Bahkan kamu kularang melihat mayatku kalau aku mati. Gusti. Aku mengerti bahwa sabda seorang raja tidak mungkin dicabut. Kamu memang punya hak atas tahta. Tapi ingat, kamu baru boleh menduduki singgasana bila aku sudah mati. Itu sumpahku. Aku baru boleh menduduki tahta kalau ayahanda sudah meninggal. Lantas, apa yang ingin Gusti lakukan? Apa bedanya kalau tahta itu kita rebut sekarang? Kapan, Gusti? Lebih cepat, lebih bagus. Lihat ini. Batu permata ini mungil sekali, mirip dengan dirimu, Rara Ambar. Prabu. Ada apa, ayahanda Prabu? Aku minta tolong kepadamu, Harnum. Bawalah pusaka ini ke negerimu. Dan kau, Ambar, ikutlah Harnum ke Niskala. Sebab kalau terjadi apa-apa antara aku dan kakakmu, kaulah yang harus meneruskan Wangsa Warmadewa. Baik, ayahanda Prabu. Hati-hati, Harnum. Kalian harus segera pergi kalau terjadi ribut-ribut di istana. Ya? Iya, ayahanda Prabu. Rake dipanggil Pangeran Gelang Manik ke Kaputren. Mana suratnya? Ada. Thank you.
Gelang Manik. Pergi dari sini. Aku belum mencabut kata-kataku. Pergi! Kalian menginginkan Sang Prabu tewas, kalian jangan berharap akan mendapatkan pertolongan prajurit dari luar istana. Karena Ki Sogat telah membereskan mereka. Mulai saat ini, tahta kerajaan akan kuambil alih. Karena memang hakku sebagai putra mahkota. Dan kalian mempunyai dua pilihan. Berjanji setia kepadaku sebagai Raja Jalatunda. Dan kalian akan menjabat dengan jabatan masing-masing. Atau berhadapan dengan wakil-wakilku. Terkutuk kau. Seluruh dewa di kayangan akan mengirimkan kutuk di atas kepalamu. Anak durhaka. Duduk semua, duduk. Kemana si Rara Ambar? Aku tidak tahu. Kemana? Tidak usah bohong, Bunda. Aku tidak pernah segan untuk menyakiti siapa saja di istana ini kalau berseru denganku. Aku cuma tanya, kemana si Ambar dengan gadis Niskala itu? Pergi. Asal kau tahu, Ambar pergi membawa pusaka tahta, Jalatunda. Sehingga sandamu tidak punya arti apa-apa tanpa pusaka tahta. Karena itu adalah amanat dewata untuk seorang raja. Kalian bersekutu untuk memusuhi aku. Prajurit! Tangkap ibunda dan penjarakan dia. Nimas Balasari. Kakang Prabu. Mereka pasti ke Niskala. Aku tahu gadis teman Rara Ambar. Dia adalah adik Kakang Prabu Niskala. Biar hamba yang mengejar Gusti Prabu. Bawa beberapa anak buahmu, Ki Murtala. Baik. Thank you.
kuda ini tidak dapat dikendalikan. Tenang, Ambar. Paman, tolong hentikan kuda ini, Paman. Iya, Gusti. Saya lagi berusaha. Tapi sepertinya kuda ini kesetanan. Saya takut, Hanum. Mereka dengan kejam membunuh Senopati Wirasaba, Gusti. Juga Kandapati Surya Kencana bersama Rakyat Mahameru. Begitu pula Baginda Prabu sendiri dipenjarakan oleh mereka. Hanya iblis yang tega memenjarakan orang tuanya. Aku harus cepat membantu Paman Kertawarma. Karena beliau banyak menolong perjuangan kita dalam mengusir orang-orang Kuntala. Mungkin Gusti Prabu akan membawa pasukan khusus. Bisa segera hamba siapkan, Gusti. Terima kasih, Kamasuta. Kita hanya mengembalikan tahta kepada Paman Kertawarma. Jadi saya kira cukup saya sendiri. Saya ikut, Kakang Brahma. Dia sudah mati, Kang. Mungkin mereka belum jauh dari sini. Ayo kita kejar mereka. Ayo, Kang. Harus tolong mereka, Kanda. Benar, Dinda Prabu. Ah!
Ilmu apa yang dipakainya itu? Siapa namamu? Nama saya Harnum. Dan bukan Anggun. Kanda Tumenggung, sepertinya kita kurang tepat kalau menyerang mereka. Karena kita belum tahu kekuatan si Gelang Manik. Jadi, apa rencana Dinda Prabu? Lebih baik Kanda Tumenggung kembali ke Madangkara. Lalu Kanda Prabu sendiri mau ke mana? Kanda mau pergi ke Gua Pantai Selatan untuk menemui Eyang Guru. Mungkin beliau bisa memberi jalan untuk menaklukkan ilmu Halimun milik Kimurtala. Dan Dinda Harnum akan menemani Kanda pergi ke Gua Pantai Selatan. Hamba tidak berhasil menangkap Rara Ambar dan Putri Niskala Gusti Prabu. Pada saatnya, ini akan menjadi ancaman bagi kita. Tapi aku yakin, mereka tidak akan berani datang kemari dalam waktu dekat ini. Artinya, mulai saat ini, kita harus waspada. Penjagaan harus dilipatgandakan. Yeah.
sedang satu unsur yang Brahma belum bisa lepaskan. Coba nyalakan obor-obor yang lain. Baik, Eyang. Sudah mulai mampu memilah-milah unsur itu. Teruskan. Saya masih belum mampu melepaskan semua unsur yang ada, Eyang. Jangan putus asa, Brahma. Cobalah sekali lagi. Hanya tinggal unsur air yang belum bisa kau lepaskan. Terima kasih, Eyang. Akan saya coba. Serbuk unsur bumi. Kakang Brahma? Ayo jawab, Kakang ada di mana sekarang? Kakang ada di sini, Dinda. Ayo kemari. Kemarilah. Pegang tangan Kakang. Undang semua raja yang berada di kawasan kulon ini. Biar mereka tahu bahwa akulah yang menjadi raja di sini. Maaf, Gusti Prabu. Apakah Prabu Niskala juga diundang? Sementara adiknya jelas-jelas melarikan pusaka tahta dan sempat berseteru dengan hamba. Aku bahkan menekan dia supaya memberi hukuman kepada adiknya yang lancang mencuri tahta Jalatunda. Ini sudah pencurian terkutuk. Dia harus mendapat hukuman yang setimpal. Baik. Saya sudah mempersiapkan utusan untuk menyebar undangan ke 7 negara kawasan barat. Yang penting sekarang ini, bagaimana caranya kita mengirim Telik Sandi ke Jalatunda, tapi orang yang bisa masuk ke dalam istana. Ya, kalau begitu mata-mata itu harus dari orang Jalatunda sendiri. Agar tidak ada masalah dengan adat kebiasaan dan liku-liku orang Jalatunda. Tapi harus dengan pengarang kita. Paman Dharma Sandi, mungkin bisa memberikan jalan? Dinda Kamasuta benar. Memang kita harus mempunyai orang Jalatunda yang bisa diajak kerjasama. Ampun Gusti, ada 2 orang utusan dari Jalatunda mohon menghadap untuk menghaturkan surat dari rajanya. Hadapkan kemari. Ampun Gusti Dewi. Baiklah, untuk keselamatan rencana kita, saya mohon diri. Ya, sebaiknya Paman masuk ke dalam. Hamba utusan dari negeri Jalatunda mengaturkan surat Sang Prabu untuk Sri Baginda Agung Prabu Brahmakumbara Gusti Dewi. Saya terima surat ini. Nanti akan saya sampaikan kepada Gusti Prabu Brahmakumbara. Hamba mohon pamit Gusti Dewi. Ya. Thank you.
undangan dari Gelang Manik untuk menghadiri kenaikan tahtanya. Kebetulan kalau begitu, saya akan datang sebagai tamu. Tapi harus ada yang menggantikan tempat saya untuk mengarahkan mata-mata. Aku akan menyamar sebagai pendekar pengelana. Negeri ini harus segera kita bebaskan. Aku tahu, ini pekerjaan yang sangat mustahil. Apalagi aku pernah melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kesaktian Ki Murtala yang memiliki Aji Marihuwarna. Lalu bergerak. Bergerak. Kita harus melakukan sesuatu. Tidak ada yang mampu menandingi Prabu Gelang Manik. Kecuali Prabu Kertawarma sendiri. Tepat. Jadi beliau harus segera kita bebaskan. Karena Sang Prabu itu merupakan kekuatan Jalatunda sendiri. Mohon ampun, Gusti. Rombongan dari manakah paduka sekalian? Kami, dari Madangkara. Tolong sampaikan pada rajamu kedatangan kami. Oh, maaf ketidaktahuan hamba. Silakan Gusti melanjutkan perjalanan. Tamu-tamu sudah mulai berdatangan. Tadi saya lihat rombongan dari Madangkara dan negeri Pasir Bungur. Mudah-mudahan mereka akan lengah. Apa yang sebenarnya yang akan Gusti lakukan? Gangsir, kita harus cari rumah dekat tembok keliling belakang istana. Rumah hamba Gusti Temenggung memang letaknya tidak terlalu dekat. Kira-kira 100 tombak dari tembok keliling. Nah, kalau begitu, kita harus cepat bergerak. Tepat pada puncak acara keramaian. Thank you.
penjagaannya sangat kuat. Kalau begitu, kita harus mempersiapkan tempat untuk perlindungan Gusti Prabu. Kemudian menyelidiki bagaimana jalan untuk bisa meloloskan diri. Oh ya, besok suruh Gumilar untuk menemui Paman Dharma Sandi. Ya? Kita harus memadukan rencana kita dengan pejuang-pejuang Jalatunda. Iya. Bagaimana, Kak? Iya. Bagaimana keadaanmu? Baik-baik saja. Sudah beberapa hari ini perut saya agak kurang enak. Mungkin salah makan atau hawanya yang kurang cocok. Mungkin. Permisi, saya mau ke belakang sebentar. Perdagangan di sana gimana rumahnya? Dinda, perlu saya antar? Tidak usah, Kanda. Baginda lebih pantas sebagai seorang maharaja daripada raja biasa. Kamu jangan kemana-mana sampai upacara selesai. Sebagai pewaris tahta Jalatunda, saya ingin meneruskan kebijaksanaan Ayahanda Prabu untuk menggalang persatuan dan persahabatan di antara negara-negara tetangga. Saya berjanji akan selalu menjaga persahabatan kita
mengagungkan perdamaian abadi dan tidak mencampuri urusan negeri orang lain. Hai maling kecil, berani juga nyalimu masuk kemari. Saya berharap kita akan mampu menyelesaikan persoalan ini tidak dengan darah, tapi dengan mulut. Perundingan jauh lebih beradab daripada peperangan. Gusti. Apa yang kau lakukan, Ki Murtala? Siapa dia? Dia adalah salah satu tamu kita dari Madangkara yang berusaha membebaskan para tawanan, Gusti. Apa? Tangkap orang itu! Kalian bukan orang Jalan Tunda. Kami orang Madangkara. Sebenarnya kami diberi tugas oleh Prabu Brahma Kumbara untuk membebaskan Paduka. Tapi dari mana Nanda Brahma tahu bahwa aku dipenjarakan oleh anak mursal itu? Ha? Paman Tumenggung Dharma Sandi. Dharma Sandi. Berdosa kepadanya. Tinggal satu tombak lagi. Siapkan pengawal untuk membawa mereka ke rumah persembunyian, ya. Baik, Kang. Cukup. Sekarang gali ke atas.
sudah hampir tembus Kakang Tumenggung. Bagus. Bagaimana dengan anak-anak yang lain? Mereka semua ada di tempat persembunyian lengkap dengan senjata. Tinggal menunggu bagaimana keputusan Tumenggung. Siapa yang akan menjadi pimpinan? Untuk sementara ini, aku yang memimpin mereka. Sampai menunggu keputusan dari Sang Prabu Kertawarma. Sandi. Gusti. Kamu akan membebaskan kami kan? Tunggu apa lagi? Para peronda itu setiap saat datang. Ya. Silakan Gusti. Ya. Anak bos sudah di bawah. Ada yang mencurigakan? Tidak ada Kisardipa. Dalam sehari ini siapa saja yang masuk ke dalam tahanan? Tidak ada juga Kisardipa. Bagus. Periksa mereka. Baik. Ayo. Baginda Prabu, silahkan mengikuti pengawal-pengawal paduka. Hamba akan menghambat penjaga yang mungkin akan menyusul kemari. Mari Gusti Prabu, mari. Thank you.
tidak becus kerja. Gaji minta paling tinggi. Tunjangan-tunjangan saja yang kalian tuntut. Tapi kerja kalian seperti... Ampun, Gusti Prabu. Kelengahan ini juga tanggung jawab hamba. Juga Ki Sarripa. Karena dari semula, kami bertiga yang bekerja untuk Gusti Prabu. Kami sedang menyusun rencana pengejaran. Jawaban itulah yang kutunggu-tunggu. Dan terus terang, hanya paman bertigalah yang aku andalkan di sini. Mereka belum lama. Ayo kita susul. Ayo. Kelihatannya tamu-tamu sudah pulang. Padahal saya dengar ada acara 7 hari 7 malam. Di sana bukan orang sini ya? Saya dari Kuntala. Oh, yang 5 hari itu dibatalkan. Ada kerusuhan. Kerusuhan apa, Mang? Orang Madangkara mengacau. Mereka membobol penjara. Mau membebaskan Gusti Prabu Kertawarma. Waktu keramaian sedang berlangsung. Kemudian? Untung cepat diringkus oleh Kimurtala. Malah, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Jauh-jauh saya datang kemari untuk menonton keramaian. Ya, mudah-mudahan orang-orang Madangkara itu akan dihukum berat. Mereka berhasil meloloskan diri dengan membebaskan Sang Prabu dan Sang Pemaisuri. Saya yakin mereka melarikan diri ke Madangkara. 10 anak buah hamba gugur di jalan masuk ke hutan yang menuju ke arah Madangkara. Barangkali Kimurtala punya pendapat yang lain. Hamba masih tetap mengandalkan kehebatan Telik Sandi kita. Akan hamba kirimkan mata-mata sebanyak-banyaknya yang akan turun tangan untuk mencari jejak mereka. Aku benar-benar makin kagum pada pemikiran Kimurtala. Aku serahkan seluruh kebijaksanaan penangkapan mereka kepada Anda. Aku tidak mau dengar ada berita lain kecuali tertangkapnya ayahku dan kedua orang Madangkara itu. Terima kasih, Gusti. Kalian salah melihat orang. Aku tahu kalian anak buah Tumenggung Dharma Sandi. Siapa Kisanak? Aku Brahma Kumbara. Dan ini Gusti Putri Harnum, temannya Gusti Putri Rara Ambar. Maaf atas kelancangan kami, Gusti Prabu. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kalian bertindak sesuai dengan sumpah seorang prajurit. Paman, apakah ada 2 utusan Madangkara bersama Prabu Kertawarma di sini? Ada, Gusti Putri. Tolong antarkan kami ke sana. Prabu Angkara berhasil mempengaruhi hampir seluruh prajurit Jalatunda untuk kembali setia pada Gusti Prabu. Mereka berkumpul di Lembah Bukit Delima. Bagus.
Artinya kekuatan anak Mursal itu sudah lumpuh. Mohon ampun, Gusti. Ada apa? Penjaga batas membawa dua orang yang mengaku bernama Brahma Kumbara dan Dewi Harnum. Persilahkan mereka kemari. Baik, Gusti. Menurut saya tidak usah. Paman Kertawarma ikut ke Bukit Delima. Panggil para panewu dan para penatus kemari untuk diberi penjelasan dan semacam bukti bahwa Paman Prabu Kertawarma masih sehat. Lantas apa rencana Nanda Brahma Kumbara sekarang? Kalau Paman Prabu Kertawarma setuju, cukup dengan prajurit kita yang ada sekarang ini. Kalau memang benar, semua prajurit Jalatunda sudah berada di Lembah Delima. Sudah, Baginda Prabu. Surajaya sudah dari sana. Hampir seluruh kekuatan Jalatunda berkumpul di lembah itu. Panggil seluruh pimpinan pasukan agar secepatnya datang kemari. Baik, Gusti Prabu. Burung malam. Mata hantu. Bagaimana ini? Kenapa bisa seperti ini? Tenang, Gusti Prabu. Semua akan selesai dengan cepat. Gusti tidak perlu cemas. Kalian harus memikirkan, apa aku harus mengungsi atau tidak? Kalau aku harus mengungsi, kemana? Gusti tidak perlu mengungsi. Kita hadapi mereka dengan jantan. Yeah.
Kakang mencari ini. Sekarang melihat Kakang merangkak-rangkak minta dikasihani padaku. Selama ini Kakang memperlakukan aku seperti binatang. Sudah lama aku menunggu kesempatan ini, Kakang. Lasmini, aku akan jadikan kau permaisuriku. Sandi, tangkap anak mursal itu. Cari sampai dapat. Saya siap, Gusti Prabu. Maafkan Kanjeng Prabu. Anak mursal itu ada di sini. Lasmini. Dia ke penjara. Ini pusaka yang berhasil hamba selamatkan.